Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan coba membagikan bagaimana caranya untuk kita mendaftarkan paket Sling. Jadi nanti untuk teman-teman yang channel MNC grupnya sudah hilang dan harus mengisi pulsa, kalian bisa ikuti cara saya. Simak video ini dengan teliti dan jangan skip supaya tidak ketinggalan. Oke, langkah pertama kalian lihat untuk di atas receiver itu pasti ada nomor serial numbernya ya. Seperti ini. Lalu kalian cari nomor pelanggan. Kalaupun belum tahu untuk nomor pelanggannya, kalian bisa cek di aplikasi WhatsApp, WA-nya Kavision. Sekarang saya buka WhatsApp dulu. Nah, ini untuk Kavision ya. Untuk akun Kavision ini, lihat kontak. Ini Kavision terbaru, teman-teman. Ini nomornya ya. Kalian bisa catat untuk nomor WA Kavision 0811 8500 828. Lalu langkah pertama kalian cek nomor pelanggan, nomor ID pelanggan kalian. Caranya seperti ini. Ketik aja cek spasi F75 32 65 255. Nah, seperti ini. Lalu kirim. Nah, di situ sudah langsung ada balasannya ya. Nomor pelanggan untuk STB sekian-sekian adalah 711 sekian-sekian-sekian. Dan di bawahnya sudah ada keterangan pelanggan yang terhormat, per tanggal 1 Januari 2022 Anda hanya dapat menyaksikan channel MNC RCTI Global dan iNews baik format SD, HD dengan berlangganan paket apapun melalui dari paket Sling 9.900 per bulan atau 99.000 per 12 bulan. Jadi kalau kita ngisi selama 1 tahun, kita dapat bonus 2 bulan. Oke, teman-teman, di sini sudah kelihatan untuk nomor pelanggannya, yaitu 7113127 43. Untuk kita mengetahui saldo yang ada pada receiver kita, perangkat yang mempunyai STB atau receiver gold, perangkat gold seperti ini ya, itu jangan terburu-buru mengisi pulsa terlebih dahulu. Dicek dulu untuk saldo yang tersisa, karena kebanyakan STB Gold ini setelah pendaftaran beli baru pasti ada sisa saldonya sekitar 11.000. jadi cukup untuk mendaftarkan paket Sling selama 1 bulan. Caranya kita ketik aja pada WA Kavision ini ya. Caranya ketik saldo spasi nomor pelanggan tadi ya, nomor ID-nya yang sudah kita ketahui 7113127 43, lalu kirim. Nah, ini teman-teman, jadi untuk pelanggan
711 sekian sekian, saldo Anda saat ini 11.000. Ini ya, 11.000. Jadi cukup untuk mendaftarkan paket Sling. Bisa buat melihat Upin Ipin selama 1 bulan. Oke, bagaimana cara mendaftarnya? Kalian cukup di sini ketik untuk cara mengetahui paketnya. Kalian ketik info spasi paket. Langsung keluar. Nah, di sini ya sudah ada keterangannya untuk karten dan promo. Kode paket. Paketnya banyak sekali. Nah, kalian pilih yang ini. Yang nomor 11. Yang nomor 11 ini paket Sling 9.900 30 hari, kode paket CL01. Nah, buat teman-teman yang mempunyai perangkat Gol yang MNC TV-nya, MNC grupnya hilang, jadi jangan diisi pulsa terlebih dahulu. Kalian cek sendiri kalau masih ada saldonya 11.000, jadi cukup untuk membeli paket Sling selama 1 bulan. Lalu bagaimana cara kita mendaftarkan nomor pelanggan kita untuk mengaktifkan paket Slingnya? Ini nomor pelanggannya ya. Di sini sudah ada cara aktivasi paketnya ya. Cara aktivasi paket, jadi pilih spasi nomor pelanggan spasi kode paket ya. Jadi kalian ketik, ini sudah ada cara-caranya, cukup jelas teman-teman. Jadi ketik pilih spasi nomor pelanggannya tadi, kita cari nomor pelanggannya. Nah, 7111312743 spasi, kita cari untuk paket Slingnya. Paket Sling nomor 11 ya. Kode paketnya CL01. Nah, cukup seperti ini teman-teman. Lalu kalian kirim. Di sini sudah langsung ada balasan. Pelanggan sekian-sekian pembelian paket Sling CL01 9.900 telah berhasil. Masa aktif paket 18 November 2022 sampai dengan 17 Desember 2022. Wah, ini masih 1 tahun lagi teman-teman aktifnya MNC Group. Alhamdulillah ini. Ini kebetulan untuk receiver yang untuk video ini masih baru teman-teman. Oke teman-teman, nanti kalau yang mempunyai perangkat Gol, jangan terburu-buru untuk mengisi pulsa ya. Kalian bisa cek dulu saldonya, lalu kalian daftarkan paket Sling ini. Dan ini jarang sekali untuk pengguna Kavision yang tahu. Oke, sekian video yang saya dapat bagikan kali ini. Semoga bermanfaat buat para pelanggan Kavision. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.